Masih di Indonesia Morning Show, ada sebuah tradisi unik yang berlangsung di Sulawesi Barat, di mana ada arak-arakan kuda yang menari memeriahkan acara maulid dan khataman Al-Quran etnis Mandar. Irwan Fals merekamnya untuk Net Citizen Journalist. Kuda menari atau sayang patudu merupakan tradisi warga etnis Mandar Sulawesi Barat. Kombinasi gerakan kuda-kuda terlatih, alunan musik rebana, dan pantun khas Mandar, Kalindada, menjadikan perayaan maulid sekaligus khataman Al-Quran semakin menarik. Sedikitnya 40 kuda menari yang ditunggangi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, diarak keliling Kampung Segeri, Kelurahan Baruga 2, Kecamatan Banggai Timur, Majene. Kuda menari dilatih secara khusus oleh pawang demi acara ini. Sayang patudu merupakan budaya Mandar yang rutin digelar setiap tahun. Setiap acara digelar, pengunjung selalu padat, baik dari dalam maupun luar kota. Sayang patudu diharapkan bisa terus lestari, serta dapat menjadi ikon budaya Mandar Sulawesi Barat.